semuanya JBL dan Jebret tim semua yang ada di sini pastinya kita balik lagi setelah lebaran liburan kita rame-rame semuanya dan kita kembali lagi yang pastinya di Pandit Badminton Indonesia di PB Ina. dan sekarang juga Papa nggak sendiri sudah ditemani sama the one and only Debi Susanto <tuk> 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 dan yang pastinya harus ditutup dulu dong karena gue pengen present nih gue bakal ditemani juga sama coach lima negara Andre Aditya yang katanya sekarang mau udah mulai ngelatih badminton juga eh bola katanya nanti Abra Gary multi talenta sekali ya iya sekarang udah posisinya bola gitu apa udah pengen terjun ke Cabang olahraga bola kah sekarang? Ada antar liga. Ada liga. Mau ngelatih klub-klub di Indonesia juga. Di Mu. Oh, di Mu. <laughs> Langsung nggak? Ya. Langsung. Udah jangan deh. Mana Piala Dunia nggak jadi ya. Aduh. Udi badminton aja di sini. Ya, 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 lebih badminton aja, badminton. ada ininya masa depannya. Oh gitu. <laughs> Prospeknya lebih berjenjang. Ya lebih jenjang. <laughs> dan pastinya minggu ini minggu yang membahagiakan karena banyak banget kabar baik khususnya dari badminton nasional dan tanpa panjang lebar lagi kita berikan tepuk tangan semeriahnya untuk Anthony Sini Suta yang berhasil Jindik. menjuarai badminton Asia badminton Asia Championship gitu dan itu menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bawa pulang gelar juara yes. Okay. pecah rekor baca rekor juga dari 2007 kan apik ya Aopik 2007 akhirnya <tuk> ada lagi yang juara akhirnya ada lagi yang juara tapi nggak cuma berita baik itu dulu kita juga pengen ngasih tahu juga ada berita baik juga kelahiran anak pertama dari Gracia Poli iya. selamat untuk Kak Gis dan kagir. selamat, Yay. selamat. Yay. dan ini untuk sekedar fun fact ya Grecia Poli melahirkan anaknya di tanggal yang sama, sama Apriani ulang tahun. Ya, kayaknya oh, iya, kayaknya kali ya. ya kalian. Ya. <laughs> Apa itu sebuah koinsiden banget, Kak? Benar-benar jodoh, jodoh mungkin aja itu menjadi petanda kalau nanti Apriani bakalan lebih melejit lagi prestasi. Amin, amin. Nah, ya. nah, kita ucapkan sekali lagi selamat, dan selamat ulang tahun juga buat Apriani. Dan balik lagi, kita ke BAC ini sesuai prediksi dari kemarin. Kalian udah memprediksi ya? Jadi, ya. tadinya sebenarnya... Prediksinya tiga gelar ju juara dong harusnya. Enggak prediksi target. Target dari okay. PBSI. tiga. Dari gelar. PBSI, tiga. Tapi yang akhirnya dibawa adalah satu. Satu, satu gitu dan kalau ngomongin perjalanan dari ginting sendiri ini kalau kemarin kalian ngikutin nggak dari babak pertama? Pertama lawan Wang Zuei kan. Hmm. Menangnya nggak 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 rubber dua set gitu. Oh, Oke. Okay. Ya ya Wong Zue juga pemain udah lama, maksudnya okay. sering ketemu, maksudnya terus juga nggak yang semonster itulah gitu, hmm. masih bisa diatasi. Nah, habis itu ketemu Jepang, Nishimoto, yeah. street set juga, quarternya tuh yang itu yang itu bikin kayak final depan. ya, tipis. Iya <laughs> <laughs> benar-benar dari live score di sini nih. Itu live score <laughs> di sini. Kalau gue nonton langsung di uh, live-nya si Gregory ya. Georgie. Oh, dia live. Georgie okay. live Oh, itu, jadi itu nonton di live-nya dia. Poin terakhir itu kita semua benar-benar kebawa yang seru-seru gitu ya. Aduh, itu udah ya. poinnya mepes kan? banget, just banget, jus jus. Soalnya kan ketinggalan 11-8. Iya. dua kan? juga ketinggalan. Iya, ketinggalan. Ketiga juga ketinggalan terus kan? Emang kalau mau juara ketinggalan terus menang. Eh, iya, kayak polisi di dia ya. datangnya terakhir gitu. Hijai, <laughs> <laughs> <DJ, DJ. laughs> <laughs> hijai. Tapi akhirnya setelah itu semifinal dan final Skornya juga bagus-bagus mulus, ya? mulus, yeah. mulus. mulus banget dong. Apalagi final jauh, 12 belas sama delapan, mm -hmm. enak banget gitu. Apa buat dapat poinnya juga mm -hmm. kayaknya nggak ada rally. Satu tiga pukulan lah, tiga pukulan poin, tiga pukulan mm -hmm. poin. Iya. Yeah. Yeah. Dan yang pastinya sekali lagi, uh, congratulations buat ginting yang akhirnya sudah memecahkan kebuntuan dari men single setelah kurang lebih berapa tahun tuh 2007 puasa gelar 14, ya dibaca ya. Yeah, eh, yeah. Lebih dong. 2007 ke ya udahlah ya coba yang bisa ngitung ya JBL semua boleh dihitung kalkulator kira-kira berapa tahun kita itu puasa gelar ya. Saya lihat tuh ada fotonya lu juga nggak nyesel-nyesel banget kalah. Jauh soalnya. Mau dia benar juga ya ya ya. Benar juga sih. Pada ayo ayo. Iya iya ya, udah enggak apa-apa lah gitu. Sama kayak eksibisi lah kayaknya kalau kayak gitu ya. Iya. Eksibisi 12 sama 8 harusnya enggak Gak sejauh itulah skornya. Hmm. Oke. Okay. Dan yang pastinya ini kemenangan ini mungkin gak sih membawa sebuah booster banget buat uh, apa namanya ginting sendiri untuk nanti di Piala Sudirman? Harusnya iya sih. Jadi booster banget sih harusnya. Karena nambah kepercayaan diri. Terus hmm. juga nambah kepercayaan diri tim juga sih yang pastinya. Karena Mati. kan... Kayak apa ya udah ada wah satu maskotnya nih kemarin abis juara gitu. Nah, nah kalau dari BHC sendiri ini perhitungan poinnya Ginting sekarang kokoh bertengger di posisi kedua. Dua. Dua. Ya, Dia masuk ke BWF ranking BWF dunia, okay. tapi bukan ke BWF World Tour. Hmm. Oh, okay. ini nggak termasuk, nggak ya, ya? termasuk. Jadi. Ranking dunianya bisa dapat tambah poin, tapi bayar hmm, futurnya enggak. Kalau Karena... boleh tahu ini level turnamen apa sih? Seribu, super, super seribu. Super seribu. Poinnya gede ini. Wow, tapi duitnya juga. Angon dong buat giting. Duitnya gede juga. Enggak terlalu. Enggak ya? terlalu. Oh, oh, terlalu. Poinnya aja. Iya. Poinnya aja tinggi ya. Oke dan yang pastinya di BAC kemarin juga bukan cuma rekor dari men single juga yang dipecahkan ya. Itu woman single akhirnya bisa Facing. menduduki ranking 10, 10 dunia Wah. yang digapai oleh Joe. Yeay. Dan itu juga rekor telah dipecahkan selama kurang lebih beberapa tahun karena terakhir di posisi 10 ada di 2009. 2009. Sudah lama juga. ya Lama banget. 10, 2009 itu banget. 14 10, 14. Jadi berhitung 14, ya kita tahun. ya. tahun lebih 20 14 tahun. Iya. 14. Eh, 2020, 2009. 24 tahun enggak? Ya, empat Tolong, aku lah. Udah, lah, udah, lah. Kita gak jago ngitung-ngitung lah ya. Kalau honor, kita cepet ya. Beda lagi tuh. Iya, itu yang terakhir dan kemarin ini sempat jadi kayak perbincangan. hangat di sosial media di akun-akun badminton kira-kira siapa sih di 2009 itu yang terakhir bertenggel di posisi 10 besar di Woman single di Maria dunia Christine. itu ternyata itu Buaria Kristin iya. gitu. Jadi ada yang berspekulasi itu adalah Firda Sari, ada yang VB juga. VB terakhir di 18. 18. Terus ada yang bilang Linda juga. Linda juga gitu. Uh, Tapi Siapa itu? Wah. Uh, wow. Ada <laughs> dulu dia woman single juga dulu. Tiba-tiba Amnesia. <laughs> itu loh yang waktu itu kita Tiba -tiba, makan. Tiba-tiba Amnesia. eh, stop, stop, ini. Ya kita makan di store. <laughs> ya, itu <laughs> favorit saya juga. <laughs> 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 iya. Akhirnya dia Grego banget. deh yang masuk. Akhirnya Grego masuk. Dan menurut kalian berdua nih, ngelihat performance-nya Grego sekarang, apakah ada kemungkinan bakalan lebih melesat lagi ke atas? dulu deh. Harusnya ada ya. Maksudnya prospek dia kalau kita lihat dari penampilan kayak kemarin, walaupun dia kalah juga lawan Chen tapi bagus banget sih menurut aku. Jadi hmm. dia udah udah tahu kelas dia di mana. Dia lawan papan atas juga sekarang. Ibaratnya nggak langsung kalah gitu. ya Dia bener benar kasih perlawanan juga. Benar. Lawan gitu. Chen juga kemarin juga. Robert. Tapi hampir kalah sama Komang. Nah. Ya. nah. Itu. Apakah nah, itu? Uh, efek dari sering latihan bareng, kah? Ya itu pasti ada kayak gitu. Tapi mungkin juga karena uh, ini kan juniornya kan, yeah. juniornya tak adalah takut takut kalah tuh ada. Uh. Saya ketiga juga ketinggalan. Kan dia ada, Tapi dia ada statement itu. Maksudnya si Grego bilang bahwa dia itu punya apa ya pertemuan yang kurang bagus lah. Kalau ketemu. Rekor sama. Ya, Rekord si sama. Komang. Bukan nama Komang sama. sama Junior-juniornya juga oh, gitu, maksudnya iya, kalau iya, di pertandingan iya. memang agak kurang bagus gitu dia. Iya, karena Mungkin kan dia nomor satu, ada pressure lah, tegang. Karena dulu juga ada salah satu turnamen di Indonesia kan, yang turnamen lokal yang dibikin sendiri oleh salah satu TV kabel itu, dan hmm. Grego juga di situ kalah kalau nggak salah sama juniornya. Iya makanya gitu. pasti ada pressure, takut kalah karena ini kan turnamen juga lumayan yeah. besar hmm. gitu kan, lumayan besar, poinnya juga besar tapi ya dia masih bisa ngatasin sih ya udah masih oke okay. karena juga lawannya teman sendiri mm hari-hari -hmm. ketemu ya mm -hmm. udah tahu lemah kelebihan juga udah pasti tahu tapi akhirnya gregro dengan sangat rapi akhirnya melewati poin demi poin iya. dan berhasil mengalahkan komang gitu dan akhirnya dia kalah di babak 8, 8. 8. 8. sama Chen Yufei dan itu juga dikasih rubber rubber yes. oh, ya enggak apa-apa walaupun kalah ini mm -hmm. Chen Yufei juga outdoor mm -hmm. olympic top mm -hmm. 5 Mm. Tapi kalanya kan rubber gitu, kita juga happy gitu mm. ngeliatnya. Yeah, Yang penting bisa konsisten, karena ini udah top 10. Mm. Jangan sampai nanti kelempar lagi jauh-jauh mm. lah dari top oh. 10 gitu. Kan lumayan juga buat top 10, nanti bisa masuk top 8 kan buat Sidit. Lumayan, yeah, bener, jadi nggak ketemu bener. langsung unggulan. Nggak berat dari awal-awal yeah. ya? Kalau oh, sekarang top 10 masih bisa ketemu. Sama ya, masih kelempar-lempar ya? Yeah. Tapi sedikit lagi... Mudah-mudahan bisa. bisa masuk top amin. Oke, okay. mudah-mudahan juga bakalan dapat seeding yang lebih oke, okay, drawing yang lebih menguntungkan buat Grego sendiri di turnamen turnamen. Karena ngaruh dunanya. banget tuh drawing. Yeah, benar, sangat berpengaruh. Drawing menentukan prestasi. Iya, yeah. yeah. drawing <laughs> sangat menentukan. <laughs> Tapi kita balikin lagi ini ke main single yang kemarin akhirnya berhasil merebut gelar juara di BAC sendiri gitu. Ini ada spekulasi atau ada uh, komentar yang di luar sana yang beredar bahwa kalau ginting ini spesialis juara di luar Indonesia, sementara Jojo selalu juara di, di dalam negeri di Istora. Apakah itu benar? Tapi kebetulan juga kira itu terjadi lagi. <laughs> ya kalau dilihat Jojo ya emang ada final di luar, ya, tapi uh. kebanyakan. Kalau untuk yang lokal. Lokalnya banyak, dia malah dia, dia juaranya. Yang butter, Apakah emang game, Jum, ya? Jum itu game seneng banget kalau dapet rame-rame, rame-rame Dia Harus ya, 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 dilulukan ya. supporter tuh harus ke dia semua lah. Elu elu elu. Bukan <laughs> begitu? <laughs> <ini>. oh. <laughs> ya. Mungkin Jojo benar-benar lebih seneng kalau dapat uh, support yang, ya, yang luar dan, biasa dan, lah. Soalnya ya, kalau Ginting kan di luar banyak tuh prestasinya. Udah Cina Open dia pernah yeah. juara, terus ya Open-Open lain lah. Ini sekarang kejuaraan mm. Asia, main di Dubai juga juara. Ya kalau di Indonesia malah mungkin kalau dia kebalikan kali ya. Mm, okay. Malah ada tekanan apa gimana Lebih gitu. Tegan. Karena kan beda-beda orangnya. Yeah. Gitu. Oke, okay. dan Jojo sendiri kemarin tidak bisa tanding, tanding justru karena mengalami cedera sakit, bukan uh, oh, cedera sakit sakit, perut. sakit ya oh. Oh, okay. perut. sakit perut kan, yang katanya katanya keracunan katanya, makanan iya, kali ya kayaknya. itu keracunan makanan, tapi kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin seperti itu yang akhirnya jadi batal tanding karena ada satu kondisi kesehatan nggak mm. pernah nggak hmm. pernah Sandra ya, sendiri sama sekali nggak pernah nggak pernah Aku, saya sangat kondisi sekali, tetap <laughs> sangat kondisi luar biasa, luar, bioskop, luar biasa iya. lo, kok loh okay. Harus kita ke luar bioskop saya, luar bioskop. Hmm. Loh. Antara dia kondisi itu nggak makan di luar apa dia masak jadinya <laughs> <Dia> kondisi? <laughs> nggak emang perut kampung aja apa aja masuk, Waduk oh, gitu. semua. Kalau <laughs> <laughs> Cidera sendiri pernah nggak ngalamin kayak Kalo gitu? Kalau cedera sih pernah. Uh, ya. Eh cedera nggak sampai nggak main sih? Hmm. Eh pernah. Ingin Pernal, ingin lah, pernah, ya? pernah pernah, 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 uh, parah gitu. Oke, Halo kalau CDB, aku... tidak, apalagi kalau perempuan nih CDB nih kan banyak banget ada halangan bulanan nyala iya, apalah. Itu kan netizen tidak perlu tahu dan tidak mau tahu uhuh. kan semuanya okay, kan, kan ya. Lu cewek itu kodrat lu, hajar <laughs> aja gitu kan, ya. <laughs> Dulu, Tapi gak pernah nggak sih akhirnya memutuskan untuk sampai mundur deh, gua nggak kuat deh. Gak pernah orang lagi di area pun tetap main. Oh aduh. Jadi iya keringet dingin, keringet bukan nahanin bola yeah. ya, tahu ya, nahan yang mana kan ya. Oke, okay, yeah. oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau ada emosi sama Ucok lagi teriak-teriak, itu mungkin cici lagi ada bulanan, halangan bulanan. mungkin Oke. Yeah. Oke. Okay. kan nahan sakit perut. Iya. Yeah. <laughs> Jadi antara mau ngambil bola tuh, aduh takut ada yang takut keluar. Takut bolanya ya. yang keluar apa yang lain? Iya, <laughs> <yang keluar laughs> <dan laughs> itu <dia>, yang <maksudnya. laughs> apalagi di versi jongkok lagi. lancar lancar Aduh, aduh, Yang aduh. aduh, tujuh, aduh, 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 aduh. Hidup gitu. <perk Al -Morum> <tuk> tapi ini target kemarin ini kan dua emas gitu. Dievaluasi dikit dong coach sama dua 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 akhirnya dua 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 Ya dua 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 emang dua dua Ya mm -mm. dua ya, dua Ya untung masih ada ginting yang mainnya sampai mm. ujung terus juara. Yeah. Ya apalagi nomor andalan ganda putra. Mm. Tunggal ganda putra. Ya the Kelihatannya tuh mainnya gimana? Ya? Gak nggak terlalu fleksibel gitu pergerakannya. Lambat banget. Apa oh. karena juga masih jaga-jaga ya? Kan iya. Apakah karena masih efek cedera kemarin? Mungkin kan, pergerakannya babahi. soalnya nggak kayak biasanya. Mm -hmm. Ya biasanya. Penempatannya juga lebih ya, ya Satwik sama Cirak emang mainnya Lagi bagus, -bagus, bagus ya. juga terbukti gitu. Terbukti juara akhirnya kan. Tapi ya uh, apalagi Fajarian hmm. ya mungkin pressure juga unggulan satu ya. tapi lah harusnya lah Tewi, hmm, Tapi ini aneh deh di pertandingan ini bolanya hari apa kenceng, hari itu? Beda-beda ya. Iya. Oh gitu kelihatan banget nggak sih kok? Kelihatan kelihatan kelihatan. kelihatan. Apalagi awal-awal tuh anginnya kayak kencang gitu banyak keluar oh. keluar tapi. Ya lawan Teo Yi sama Ong Yusin tuh emang mainnya harus sabar. Karena kan hmm. mereka defense-nya lumayan gitu. Okay. Dan Teo Yi tuh berani. Ngadu tuh berani. Hmm. Okay, ya. Ada lagi pasangan lain. Leo Daniel yang kalah sama Aaron Chia babak, pertama, Aron ya, Cia, babak ya? pertama. Tapi itu ketat juga. Yeah. Tapi emang head-to-head-nya -head banyak kalah kan. 4-1 yeah, yeah, baru yeah, yeah. menang sekali kalau nggak salah. Apakah harus bisa menguasai emosinya lebih lama lagi nih? Sebagai pemain muda si Leo Daniel the baby sendiri. Ya kalau pemain muda ya grafiknya memang yeah. belum belum stabil gitu naik okay. turun naik turun tapi ya jadi pengalaman nggak apa-apa tapi hmm. buat nextnya tuh emang harus belajar cari gimana sih hmm. biar bisa stabil Harus juaranya dia udah juara turnamen besar juga kan hmm. padahal gitu yeah, <laughs> tapi ini kalau CDBS ini kalau dari, dari awal tadi kita siaran ya sampai sekarang ini lebih banyak diem apakah kecewa karena target tidak terpenuhi terutama dari sektor ganda campuran sih <laughs> ya yeah. kalau kalau dari kita kan memang kita nggak expect tiga gelar ya yeah. dari awal kita nggak menurut kita agak berat dua, lah iya dua, hmm. okay. dua, nah, dua itu udah Masih maksimal ya? udah maksimal lah yeah. menurut kita ya kalau untuk gak ada campuran ya pasti cukup bangga juga karena akhirnya kan Dejan Glo bisa lah naik podium hmm. tapi harusnya lawan Cina kemarin juga harusnya lebih ada perlawanan okay. terus juga si Jordan. Renov ya Renov dulu ya Renov tadi kan. Sayang. Iya. Itu kalanya jus ju, apa? 19. 19. Sayang, itu sayang banget. Itu game, itu sayang. Harusnya juga bisa ada, ada peluang, dua. Iya, ada dua pasangan yang masuk di semifinal. Oke. Okay. Ya kalau ngomongin kalau kalau kita lihat Ucok sama Melly kemarin pas lawan Zhang Jiwe memang Ya eh, Mengatakan terus. Heeh, mm -mm, ya. terus juga kayaknya pergerakan Ucok tuh belum belum bisa leluasa dulu. Eh, uh -uh, Belum 100% sih kalau menurut aku. Oh. Dari cepetnya uh, powernya masih belum balik banget sih. Oh, Oke. Okay. Tapi ya Jordan Meli masuk quarter dan kalahnya sama Zeng Siwe sih masih excellent banget. Yeah. Not, gitu. not yeah. lah ya. okay. 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 di Karena kan dia ngalahin pun. ini dulu Malaysia, Malaysia ah, ya. iya. seru tuh Om K lawan Civita bener, bener. belakang. Iya, oh, oh iya benar ya. <laughs> iya. Tapi itu komentatornya kita dengar aja ya kalau nonton ya. Itu pada bilang ini sesuatu yang nggak buruk setelah dengan absen begitu lama. Hmm. Iya iya. prevent Jordan dan melatih ya, bisa, bisa balik naik lagi lagi seperti ini, gitu. Enggak nggak jelek lah masuk quarter dan kalahnya juga sama bulan pertama, iya. juara iya. eh juara Asia, pertama. eh juara dunia, sorry gara olimpik ga jelek. Ya. gitu kan. Maksudnya nggak jelek kalau untuk masih bersaing, cuman masih memang bersaing. belum balik 100% aja untuk ucoknya. Dan ini fun fact-nya lagi di BAC terakhir kemarin, ini rata semua negara dapat satu gelar. Berbagi kasih, Bagi -bagi berbagi ya. kasih, bagi-bagi bareng -bagi ya. nih. <laughs> bagi-bagi. Adil ya Gak ya. ya. Kayak, 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 kayak. Hmm. Dan yang pastinya itu adil dan tapi ada yang lebih lagi fun fact-nya ini karena nomor satu dunia ini nggak dapat juara sama sekali di sana. Semuanya. Semuanya nggak ada. Ada apa tuh di Dubai? nggak ngerti itu A kenapa. Tapi itu nomor satu dunia nggak ada lagi yang yeah. juara dan ada lagi comebacknya mantan juara nomor satu di women single Taishi. dan women's double nomor satu lagi sekarang. Eh nomor podium sekarang. Kalau Fajri, Fajri waktu yang bergu mixed hmm. team juga mainnya nggak bagus di Dubai. Hmm. Karena okay. itu kayak gurun kali. Angin gurun. <laughs> ya. Ya. <laughs> <laughs> tapi nih terakhir nih hmm. untuk BAC sendiri nih ya. Uh, ada menurut aku yang ada satu yang mengganjal di uh, final mix double. Uh -uh. Menurut kalian apakah itu dikasih? Hah, menarik. Cidebi Hah. dulu deh nih. Cidebi nih yang mix double menarik, sendiri menarik, nih. Menarik. Menurut Gini, Cidebi sendiri dikasih apa enggak? Kita nggak ngomong dikasih atau enggak lah ya, okay. tapi kalau lihat performa, uh -huh. pengalaman, prestasi harusnya Kurang fight. Zhang Ziwei sama Wang Yakyong di atas angin. Di atas. Ya. Terus kalaupun mungkin kalau me mereka kalahnya rubber sejus-jusan, huh? maksudnya ya lebih kelihatan fightnya yeah. ada. Kalau kemarin tuh agak kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu. Apa mungkin jadi salah satu strategi kan kita juga nggak tahu nah, Olimpik, gitu iya. kan Mungkin ya juga pengen like... biar nambah, biar nambah Sinab, amunisi ya amunisinya. Yeah. Sekarang kan ya Wang Yilu udah nggak ada. Ya. Sekarang Oke. ada Wang Dompe sama Fan Yang ya. Zeng. Tapi yang cowoknya agak-agak masih ya. ini juga ya. Labil Terus banget Sama ya Zeng Siwe doang. Yang yeah. lainnya, Heiji itu, Do Yue nya udah retired. Yeah. Yeah. Ya. Kan. dua, antara dua ya, ini ya, lah kan. Sekarang ya ada yang, mau yang dibawa bagus, siapa? eh yang lumayan kan. Ini juga final yeah. di Indonesia Master. Yeah. Benar. Sekarang mungkin mau dipromoin, biar tambah banyak kan. Gak At least poinnya juga tambah. Karena biar Karena ini nanti. super seribu, dia dapatnya banyak. Iya, Lompatnya tinggi naik, tuh. Naiknya langsung banyak banget. Oke deh kalau kayak gitu deh. Jadi Biarkan Ibu sendiri, sendiri. berasumsi <laughs> sendiri melihat penampilan terakhir mereka, ya. Mm. Oke, okay. dan yang penting, kita sudah lupakan uh, pertandingan BAC kemarin, dan kita sekarang move on ke yang sudah lebih dekat lagi. Ini uh, turnamen, yaitu ada Sudirman Cup. Oke, okay, Mbak Pintu. Okay. <laughs> Badminton tour Badminton nanti kita bahas admin <laughs> <but Minturnya> ya. <laughs> kita ada Sudirman Cup ini yang udah ada di depan mata. Menurut kalian sendiri, gimana ini si Debbie uh, melihat line up sekarang? Ya, oh. happy lah, happy. Iya, maksudnya merata lah ya. Dan sekarang. ini yang terbaik, ini yang, yang kita terbaik. punya. Oke, okay, yang Skuat dipanggil. Yang... Terbaru lah terbaik. ya, yang okay. udah yang terbaru. terbaru ya, ya. Terbaik. Dan detik-detik terakhir akhirnya Dejan. Dejan dan juga Glow dipanggil untuk masuk squad dari Sudirman Cup. Tepuk tangan dong Dan ini apakah membuktikan kalau PBSI ya akhirnya fair dengan pemain yang ada di luar? Kalau ngelihat statementnya kan siapapun yang prestasinya terbaik layak masuk tim. oke okay. Jadi emang ya Dejan, Glow emang layak karena kan Rankingnya juga lumayan tinggi, hasil terakhir juga bagus, jadi kenapa nggak dipanggil. Oke, tapi pernah nggak sih kasus kayak gini bukan cuma di Mixed Double doang ya, yang di luar pelatnas akhirnya ditarik ke... Banyak, Febe pernah. Febe pernah ya. Tommy pernah, dulu Ko Oh iya. Nggak ada yang salah sih itu. Nggak ada yang salah sih. Jadi karena kan sama-sama Berarti itu merubah asumsi dong, yang pastinya kalau emang Uh, apa namanya prestasinya membanggakan iya, dan iya. bisa bersaing dengan pemain pelaga, kenapa, enggak? Iya, kenapa betul. enggak? Dan waktu itu kan Tommy rankingnya malah dia nomor satu yang di luar, hmm. gitu. Kenapa enggak? It's just A choice itu cuma yeah, pilihan yeah. doang untuk main baik di dalam, mau di luar, mau di dalam kan mainnya juga buat Indonesia, Betul, bukan buat. benderanya sama. Iya, yeah, bukan buat pribadi atau. Yeah, atau klub atau manapun lah. Yeah. Mm -hmm. Semua kan bela negara. Dan dengan dipanggilnya Dejan <coughs> dan Glow juga, Dejan dan glow ini tembus ke ranking 15 besar Yeay. dunia. Wow, dan yang pasti Lisa sama Rehan di 10 Iya, yeah, masuk top pita sama Dua 12 kalau nggak salah. 12 ya 15. dan ya mudah-mudahan ketiga nih. pair ini bisa meramaikan di 10 besar ya di Amin. tahun ini ya. Amin ya, kita doang. doakan saja biar seru mau qualify olimpiknya jadi siapa yang yang terbaik Walos. ya kan ya. siapa yang terbaik okay. pembuktian itulah. Nah, kita sekarang lagi ngebahas tentang si Dejan Glow ini secara spesifik nih. Hmm. Kalau ngelihat dari penampilan kemarin menurut Cidep sendiri nih, dua-duanya sih kalau gue bilang emang hmm. dia Emang udah expert di mixed double ya, tapi Cidep mm -hmm. coba komentarin tentang journey-nya sama Glow nih di BAC kemarin. Menurut aku sih, penampilan mereka bagus ya. Maksudnya si Glow bisa ngangkat Dejan, bisa ngebawa lah hmm. sebagai playmaker, juga Dejan juga bisa tampil all out, nyatanya mereka bisa ngalahin Wang Dongping yeah. hmm. street lagi, maksudnya kan nggak ada yang nyangka waktu itu kan kita cuma bilang pokoknya Dan dia ngelewatin dulu deh ya. gitu. benar-benar bisa jauh-jauh ngomongnya menang yeah. dulu terus, pertama terus terbukti gitu, malahan mereka satu-satunya pasangan yang bisa tembus di semifinal. semifinal walaupun memang kalau kita lihat di semifinal penampilannya enggak nggak all out banget lah kalau gua bilang ya kalau aku pribadi bilang maksudnya banyak hmm. uh, mati mati sendiri gitu hmm. ya mungkin dari fokusnya juga udah terlalu capek okay. karena kan nggak biasa dipu seperti itu udah terlalu capek juga tapi okay. kalau lihat dari keseluruhan penampilan ya John Glo udah nunjukin kelas mereka juga udah di mana okay. tadi uh, pujian yang diberikan C buat Glo sendiri kalau lu sendiri coach Uh, lu kan sering banget kritik tentang si Dejan yang katanya cuma ngandelin power, belum banyak variasi, nggak mm. kayak Rehan gitu. Kalau sekarang progresnya udah sampai mana nih? Kalau ngelihat dari terakhir tour Asia, okay. Malaysia, mana sih Malaysia, India, mm -hmm. Indonesia Master, mm -hmm. Thailand, Thailand. Yeah. terakhir tuh di Thailand. Gue lihat sendiri tuh, bantuin Civita waktu itu. Civita bilang Dejan dulu mainnya turnamen kecil, pressurenya okay. belum ada, yeah. rankingnya bagus. Terus sekarang udah ada pressure di Eropa juga hasilnya nggak bagus. Okay. Ada pressure. Nah mereka mungkin rembukan lah, cari jalan gimana sih buat kedepannya. Nah kebuktikan di kejuaraan Asia bisa tembus semifinal. Oh. Tapi secara main belakangan Dejan udah mulai ada variasinya gitu. Hmm. Enggak. kalau yang kemarin kemarin tuh cuma smash drive, udah. Mm -hmm. monoton gitu monoton ya. monoton sekarang tuh udah ada dropnya udah bisa silang gitu, ya, ya. gitu. ya, ya, ya. udah udah kayak gitu ya gue juga kemarin-kemarin sempet ngobrol lah sama cowoknya Wifky sama Wifky mm -hmm. <laughs> kadang-kadang <Wifky. laughs> suka -kadang lupa nama aslinya ya sama <laughs> Wifky uh -huh. eh kenapa Dejan kayak gini terus coba dong dikasih tahu aja nggak apa-apa lu masuk, kasih masukan nggak apa-apa kata dia Ya, waktu itu sempat di Thailand kita latihan bareng. Jan, lu sering banget dari sini tuh lu pasti buangannya ke sana. Hmm. Pasti. Nah. Ha. Oh, harusnya kayak gimana, Bang? Ya, coba aja. di Ya, pelan kek. flashing ya, kek, ya, ke ya, tengah dulu ya. kek. Jadi ya, lariin kek ceweknya. Lu, kalau lawan lu draft terus, dia tunggu aja kali. Ya, Orang nggak usah kemana-mana, datang sendiri bolanya pasti. Apalagi sekarang teknologi udah makin canggih. Iya. Rekaman-rekaman pertandingan udah ada di mana-mana dan gampang banget untuk diakses. Iya, apalagi ada sport science. Bisa hmm. aja kalau mainnya nggak bisa berubah gitu lagi gitu lagi hmm. orang udah bisa analisa okay. jadi oh kalau Dejan, kalau pukul ke sini nggak segerak lu tunggu aja pasti kayak gitu nanti okay. tim tim sainsnya mereka Nah emang okay. harus banyak variasi sekarang udah lebih banyak variasi tinggalnya kan udah ada target sekarang nah itu yang gimana mentalnya bisa nggak gituin pressure. Oke. Dan yang pastinya ini dengan gabungnya di glue juga di skuad Sudirman, ini menambah amunisi untuk PBSI sendiri. Ya, khususnya di sektor ganda campuran. ganda campuran. Jadi lebih banyak pilihan, ya, lebih banyak banget. Pilihan, betul. Nah, kira-kira ini yang bakalan menempati posisi di ganda campuran pertama nanti di skuad besok apakah Rinov sama tergantung kebutuhan sih kita tahu tergantung kebutuhan tergantung, tergantung head lawan to head. sih tergantung lawan siapa. tergantung lawan okay. karena Masih kayak gitu cocok cocokan betul, ada betul betul nah. kalau misalkan Nita sama Adnan sendiri menurut kalian positioning mereka di mana nih kira-kira nih Aduh. siapa dulu nih apakah cuma akan bakal jadi pelengkap doang? menurut Ka? gua kalau urgent banget baru main okay. karena satu belum punya pengalaman ah, oke okay. satu belum punya pengalaman juga habis itu di atasnya kan ada dua yang di atasnya mereka hmm. gitu ya kalau emang udah urgent banget mungkin dia bisa dipilih gitu. Oke okay. cuman hmm. menurut Cidebis sendiri wise nya seperti apa nih buat PBSI untuk menempatkan Atnan sama Nita sendiri? Apakah perlu dikasih kepercayaan? Uh, karena di grupnya gak ada yang, gak ada yang gampang uh, banget iya, semua. Jadi kalau ngomongin bukan masalah kepercayaan ya kita okay. kan nyari poin ya ini ya. Hmm. Nah karena kalau kita ngasih PBSI wah sok-soan gue ngasih dia kepercayaan terus oh, dia kalah kan. Nah, datanglah tuh netizen Budiman kenapa gak ini, ini 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 gitu kan. Itu kan bakal dia uh, iya, ya, iya. mendingan ini nah, mendang mending ini nih, keluar terus nih mending pasangin ini. Jadi kalau untuk wise-nya sih kan kita bawa tiga pasang. Heeh. Uh -huh. ini yang paling muda belum punya pengalaman main bergu yang gede, terus juga belum dapet titel yang gede juga. Oke. Okay. Biasa sih jadi penonton. Hmm. Kebanyakan. Jadi mereka dapat oh kayak Rasain gini aja ya. Dulu. Hawa, oh hawanya kayak gini, situasinya Jimmy kayak gini. Okay. Oh pressure-nya kayak gini gitu, karena aku pun sempat ngerasain kayak gitu. Jadi waktu itu aku dibawa dua setengah pasang doang. Oke. Okay. Jadi aku... setengah lagi. Setengah. <laughs> iya, benar-benar setengah karena ceweknya, iya dua setengah bener. Hmm. Siapa aja waktu itu CdB, angkatan CdB? Waktu itu kan masih Fran, ya. Butet. iya cibutet, owi, Kofran, pia, aku. Oke. Okay. Jadi kayak nge kita ngebak aku gua ngebantuin latihan gitu-gitu, oh. tapi nonton langsung oh kayak gini oh tegangnya tuh kayak gini tapi tetap dapat nggak sih walaupun cuma jadi penonton itu dapat banget karena kan kita gimana pun juga nama kita ada dalam tim oh, jadi okay. ada moral uh, uh, beda beda gitu nah itu nambah kepercayaan diri juga dapat tegang, dapat jaket, dapat nah. jaket, kan? dapat jatah makanan juga Ia, di situ, bener -bener gitu bener -bener. tapi itu pengaruh karena okay. nextnya begitu kita dipasang okay. oh kita udah Betul. tahu Nah, oke. Okay. Dan kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang si ganda campuran dengan masuknya Dejan dan Glow, yes. gitu. Dan sekarang kita pengen masuk ke line up nih. Ini yang, aduh, ini yang banyak banget yang akhirnya jadi perbincangan di dunia Maxos, di dunia Maya. Ini kira-kira siapakah yang bakal diturunkan di dalam Sudirman? Sudirman Versi ini. Siapa dulu? Oke, okay. ya? okay. coba kita lihat dulu ini ada prediksi dari Ci Debi. Oke, okay, kita lihat ya ini Versi ya sama-sama ya. Ini dia, prediksi line-up langsung Cudirman oleh Ci Debi. Okay. Coba dijelaskan. Eh enggak, itu tadi salah tuh. Kan Kanada bukan itu. Oke, okay. lewat Kanada Ci Debi pasang siapa? Eh Enggak, yang lain benar tapi Kanada tadi mix-double-nya aku ganti ke Dejan Glo. Oke, okay. justru di Kanada Dejan Glo. Yeah. Kenapa memutuskan Dejan Glow? Karena Dejan belum pernah main multi-event. Oke. Okay. Dia belum pernah main se multi event yang sebegitu gedenya terus langsung gabung sama senior-senior yang lain dia okay. belum pernah Nah, makanya aku waktu tadi ganti kayaknya Dejan dulu yang harus karena Dejan harus tahu dulu oh kayak gini kondisinya, oke oh, hmm. gini tegangnya gitu. Oke, okay. tapi ini walaupun eh karena di grup ini tetap dimainkan 5 pertandingan yeah. ini kan, yeah. walaupun sudah menang 3-0 mm -hmm. kan ya. Jadi tetap walaupun kita sudah menang 3-0 tetap main. Tetap main Sampai di selesai. mixed double juga ya. Dan selain itu juga ada ini dari Kanada kita beralih ke Jerman itu Cidebi pasang di Men single-nya yaitu ginting, mm -hmm. sementara woman single-nya itu dipasang oleh Grego dan me, uh, men double-nya Markus sama Kevin dan woman double-nya Apriani sama Fadia dan Rinov sama Tari di uh, mix double-nya. Kenapa pasang Markus sama Kevin di Jerman? Ya, lawan karena German? kan uh, maksudnya kan semenang itu ada oh. gitu. Terus juga mereka kan butuh poin juga. Hmm. karena kan mereka ini kan ngaruh banget buat ranking, kalau mereka hmm. main mereka dapat poin buat ranking oh kalau mereka nggak main mereka nggak dapat poin? nggak dapat oh walaupun ikut squad sepuluh persen 10% tapi... dari poin BWF mereka e -e, oh kan lumayan banget, jadi kalau mereka main mereka menang kan dapat poinnya sedangkan okay, kan okay, si okay, Minion okay. ini masih butuh poin juga untuk naikin ranking mereka Bener. gitu jadi tetap pasti bakal dipasang sih kalau menurut aku coba keluarin lagi Bro. oke ini yang terakhir ini melawan Thailand, boleh dilihat lagi ini kita lihat ada grafisnya ini Tadu, ada. ini Renof juga belum pernah Dep main Dep. Iya, makanya ini. kan gua pasang di Jerman. Kenapa di Jerman? Karena Oh, uh, ini kan juga bagus lampu Lampus sama Lampus si sama itu. Sabah Terus hat -trich. Hat -trich. ada si ini juga siapa? John <laughs> John. Linda Elfer. Nah, kan kita oh, juga yeah. lihat tapi head to head dari si Glo sama pernah kalah sama John. Oh, okay. hmm. Yang harusnya nggak boleh kalah itu. Terus sama Lampus juga ya ma mereka masih unda-undi. Nah, ini makanya Sebenarnya mau siapapun yang dipasang, kalau menang bagus. Nah, kalau kalah mendang-mending tuh. Mending iya. ini, mending kenapa itu. Enggak si nah, ini? kenapa? Enggak kenapa? Si itu? Makanya di Thailand gua pasang lah si Glo Madejan. Oh, Oke, okay. dan yang terakhir di Thailand ini Ginting menjadi pilihan Ci Debbie. Iya masih dong. Dan Grego tetap dan Fajarian. Ini kalau bisa dibilang ini adalah perbutan juara grup ya di Thailand yeah. ya. Yeah. Uh, Oke, okay. dan Apriani Fadia tetap walaupun kemarin kalah. Itu masih sama... yang terbaik. Okay. Ada, karena dia no cuma bawa Ripka, Ripka sama Ripka Malani Kalau Ripka sama Malani mau dapat poin ya dia main di Kanada, lawan Kanada gitu Tapi kalau untuk yang lain kayaknya tetap pilihan yeah. terbaik masih Apri, Apri, Fadia. Apri Fadia Dan Amin. di mix Double sendiri kira-kira yang bakal bisa memberikan perlawanan Popor sama Babas? Tadi kan aku tulis si DJ sama Glow karena head to head mereka belum pernah ketemu sama sekali Oke. Okay. Jadi di atas kertas kan mau turunin siapapun menang sapsire ya Susah hmm. agak susah ya, ya Maksudnya di atas kertas yeah. Kayaknya masih mereka Lebih diunggulin, lah diunggulin gitu okay. Jadi karena masih diunggulin udah 50-50 aja yang hmm. belum pernah ketemu gitu iya. Oke, okay. dan ini Sampai menarik kalau kalah banget ya kalah ya mendang mending dah <laughs> Kita udah breakdown versinya Cidebi, kita juga mau minta versinya JBL semua Kira-kira menurut kalian siapakah squad yang harusnya diturunin sama uh, PBSI? Nah sekarang kita pengen ngebahas versinya dari Coach Andre, oke okay, kita, kita lihat ini versi dari Coach Andre line up yang bakal diturunkan melawan Kanada yaitu Ginting, Georgi, Leo, Daniel, Rip Kalani dan juga Rinoftari Kenapa okay. Ginting? Kenapa Ginting? Karena Jojo pernah kalah sama Yang. Oh ya, Brian. Di Thomas Neng. Cup. Hmm. Betul, betul betul betul. Di Bergu juga mainin dong, Ginting aja gitu. Mm -hmm. Kenapa Grego lawannya Micheli? Pastinya yeah. kalau mainin putri KW bisa kecolongan poin. Karena fifty lah ya. iya, ya. Karena bisa kenapa mainin yang full team? enggak full team banget sih ini. Tapi paling nggak lima kosong. Maksudnya nggak full team banget nih yang mana nih? <laughs> oh, Ripka Lani nggak? Oh, oh. iya nah, gitu. Kan ya, ya kita butuh lima kosong pertama Iya, kan? ya, betul, ya. betul, betul, betul. Untuk moral lah ya. Leo Daniel, Leo Daniel lawannya kurang lebih, gue tahu nih lawan-lawan ini di Kanada nih, gue tahu nih pemain-pemainnya uh, udah tahu. buah lu bukan ini. Uh, ada pernah di sana dong, lama Jinting dong. Ginting yes. lawannya Brian Yang, lawannya Michelle, Leo uh -huh. Daniel lawannya Adam sama Nilia Kura, uh -huh. Rika lawannya uh, Catherine sama Josephine. Yeah, ya, okay. lawannya had, uh, Josephine bisa main rangkap atau Rachel Hattridge hmm. sama Itulah, kemungkinan skuad terbaik dari Kanada itu. Iya. Oh, bukan terbaik, cuma itu. Cuma itu. <laughs> <laughs> udah, Cuman itu. Itu. Ya, itu yang terbaik iya. berarti. <laughs> cuma itu, gak ada lagi. Udah okay. pasti. Berapa skornya kira-kira lawan Kanada? Ya, woman Single sih rame ya. women Single 50-50. Tapi yang terakhir gitu. menang. Menang ya? Menang. menang. Kenapa gue mainin Rinof gitu? Lawannya Josephine itu kan paling enggak Rinov Tari juga sama, belum oh, pernah main uh, di, iya. di tim Regu. Tapi dia udah pernah dibawa, waktu si Ucok sama Meli main. Main gak sih dia? Gue lupa, tapi mereka dia tapi udah pernah masuk mereka squad. Ngikutin squad. Dia oh. udah masuk. Ya gak apa-apa okay. dah, nih. Dan lawan ini German. lawan Jerman, ini Jonathan. ada ya, Jerman okay, juga, ya Jonathan juga harus main kan. Hmm. Putri KW lawannya Yvonne, hmm. 50, -50 hmm, Pasti lah Yvonne. Kenapa Fajarian? Karena lawannya Lampus sama... Siapa partnernya? Si, aduh. Lupa gua. Gua ingatnya Lampus doang. Ah, 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 ah. Mark Lampus sama Mark. si partnernya. Yeah, yeah. Iya, si partnernya. <laughs> sama partnernya. Yeah. Apri harus dimainin. Oke. Okay. Kasih De Janglo lawannya juga Lampus. Lampus sama si Hadris. Si yeah. Karena okay. menurut gua juga nggak mungkin mainin Jones. Mm -hmm. Karena ya terbaiknya masih Mark Lampus kan. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya dalam Thailand kita harus full team. Nah, inilah perebutan. Dan ini kira-kira yang di Thailand sendiri kalau dibilang full team kenapa kamu kasihnya Markus sama Kevin. Karena Bukan Fajarian. Fajarian. Kalau Fajarian dimainin lagi kan kita punya banyak pilihan. Oke. Okay. Markus Kevin juga Thailandnya kan maksudnya di ganda putra nggak sekuat negara ya, lain. Iya benar-benar. Kevin Sinyo biar menang dong, biar menang dapat poin buat race olimpiknya ini ya hmm, gitu. Oke. Okay. Kan Kalau misalnya lawannya siapa? Uh. Oh. Si itu. Siapa yang... lampus Lamfus, ada chance lah, 50-50 juga, hmm, gitu. Okay. Ya Apri main lagi lawan Thailand, Rinov Tari. Kenapa Rinov Tari? Gue, karena gue lihat hasil dari waktu terakhir. final. Ya, rame ya. Bisa hampir menang. Yeah. Hampir. Rame. Iya, kenapa enggak gitu. Oke, okay. kenapa enggak dijanggul? Tapi tadi karena menurut dari Coach Andri sendiri, terakhir rame hampir menang. menang. Rame. Rame. Jadi makanya ditulis Rinov Tari, hmm. gitu. Oke, okay. dari tiga line up yang kalian berikan ini, enggak ada satupun line up yang tim coba-coba. Ah, uh, coba-coba karena karena dari teman-teman sendiri dari JBL semua ini pada komen kira-kira apakah Kevin bakalan dipasangkan sama Leo? gitu kira-kira kalau menurut kalian sendiri gak. nih kayaknya nggak nggak kecuali ya cedera iya kecuali salah satu ada yang cedera tapi kan ini ga, gandanya cuman satu hmm. ya orang punya pernya ada bawa tiga iya. Dan udah tiga gitu bagus, juga bagus semua bagus, teman iya, teman kan. bagus gitu. jadi buat apa dicoba-coba setuju iya. iya. gitu. kecuali kurang pemainnya baru dicoba-coba contohnya kayak okay. Thomas Cup ada dua terus waktu itu uh, Sinyonya cedera hmm. Baba. Baba main sama Kevin mm -hmm. kan kayak gitu bisa oke okay. tapi kalau dari line up sendiri nih kalau Normalnya itu kan pertandingannya mix double itu kan main terakhir. Iya kalau nggak ada yang rangkap. Kalau nggak ada yang uhum. rangkap itu. Tapi ini kira-kira kalau di sini sendiri, kalau di luar negeri kan kayak di Eropa atau di kalau di Asia sendiri India masih banyak yang suka main rangkap kan. Ya, aswini. aswini sih biasanya. E -e, aswini ya. Tapi ini ada kemungkinan nggak sih di Indonesia bakalan dicoba-coba seperti ini main rangkap? Nggak. Kayaknya nggak. Karena enggak. mereka Pengennya line up-nya mix yeah. double terakhir aja, pasti hmm. gitu. Karena mereka mau ngambil di tunggal putra dulu, terus juga ngamanin di ganda putra. Berharapnya kan kayak gitu, biasanya tuh kan berharapnya kalau dulu ya di ganda putra, tunggal putra, ganda putri gitu kan. Mm -hmm. Terakhir baru yang ngambil, tapi kan sekarang tunggal putri kita juga bisa diandelin. Iya, yeah, gitu. ya, nah, okay. ya kalau dulu waktu cibuter main rangkep, ya 2000 13 kayaknya. Iya, kebutuhan tim aja karena lawannya China kan. Peng gimana caranya biar yang Ganda putrinya kan ganda putrinya dia yang mau Lawan siapa? Susah mau Siapapun yang ditaruh waktu emang kalah dong Makanya taruh Cibutai merah biar mix jadi duluan. Berharapnya waktu itu memang kita ngerebutnya di mix Dia menang kan? Iya, eh tetap aja ganda putri kita habis itu. 32 kalau 32 Iya, tapi rame itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin lagi nih, kombinasi kombinasi seperti ini, kita yang bakalan jadi sorotan ini adalah ganda putri, menurut aku, karena terakhir itu sudah digadang-gadang, bakalan bersinar banget belakangan. Kita nggak tahu nih, kenapa, apakah faktor cedera, kah? prestasinya, makin redup, redup gitu, bisa dibilang kemarin kalah di babak pertama sama the sisters yeah. gitu, yeah. gitu nah kira-kira nanti bakalan di Piala Sudirman, apakah bakalan ada pasangan gado-gado, kah? itu atau boleh dikomentarin sedikit ya kira-kira kenapa mereka bisa seperti ini mungkin <laughs> udah mulai ada pressure sih kalau okay. maksudnya pressure ya. <coughs> is real bener-bener ada ada, itu. ada. Dan, dan itu gak merasa, segampang itu iya gak gampang untuk gak enak. naik lagi tuh susah maksudnya butuh proses karena biasanya di awal-awal kan mereka kalau main ya udah main main bagus hasil bagus gitu berjalan aja gitu mm -hmm. oh di support kalau sekarang kan orang ngeliat like mereka Oh, lu harus gini, yeah. lu harus gitu, lu harus juara, lu harus semi gitu. Jadi ekspektasi orang tuh udah tinggi banget. Nah, kadang kitanya ini yang apa ya? Jadi kayak beban banget terbeban. Justru hmm. kita nggak bisa all out, nggak bisa main uh, lepas gitu pas tanding. Oh, gitu. Tapi kira-kira apa sih yang harus mereka lakuin nih kalau udah dapat uh, downfall seperti ini untuk naiknya lagi untuk sebagai hmm. pasangan? Minimal hmm. sebagai pemain apa yang mereka harus lakuin? Ya nyaman dari mereka sendiri, gimana caranya mentalnya dia bisa bangkit lagi? Sama ya kerja keras, komunikasi sama tim pasti. Hmm. Ya kan ada so sport science, ada psikolog, yeah. ada, ada pelatih fisik, pelatih uh, teknik, itu pasti harus komunikasi. Mungkin kalau ada yang like ganjel nih apa ya bisa cerita, hmm. ngomong aja hmm. gitu. Kan okay. udah kayak sama Koceng Hiar atau sama Mas Pras okay. udah kayak saudara kan? lah ya, ya, ya. bisa ngobrol apa aja sama Apri hmm. atau Fadia ada masalah atau hmm. Apri ada masalah ya emang harus diomongin aja. Okay. Mungkin Fadia uh, gua nggak bisa nih dengan pola mainnya Apri yang kayak gini atau Apri kebalikannya gue nggak bisa ya hmm. mereka ngomong aja gitu harusnya komunikasi gitu iya. tapi ada mungkin nggak ini uh, karena mungkin uh, partner sparring di dalam pelatnasnya sendiri nggak ada yang di atas mereka jadi mungkin jadi berpengaruh sama penampilannya mereka gitu Se gimana ya ya karena bisa kan kita juga. tahu sendiri di bawah mereka ada Lani Ritka yang ya, mereka lumayan masih agak lah. jauh sementara Ana Tiwi juga terakhir walaupun kemarin agak bagus di BAC hmm. tapi masih di bawah mereka hmm. juga gitu dan belum terlalu konsisten ada kemungkinan nggak karena faktor sparring yang nggak ada sebenarnya ada ya ada nggak ada sih gitu ya Ganda Putra kayak dulu Minions juga nomor satu nggak ada yang lagi di atasnya nomor yeah. satu kan tapi kan mereka rata kalau Minions saat itu ya gitu. ya tapi ya ada juga faktor kayak gitu tapi kan pasti Coach Engian sama Mas Pras itu udah cari cara kan gimana latihannya buat support mereka gitu. Oke. Kalau kalau setahu aku sih ya maksudnya kalau kayak dulu nih misalnya kan kalau di zaman aku yang waktu paling atas itu masih kagia sama Apri. ya di bawah mereka, nggak di atas mereka nggak ada lagi kan. Mereka sparringnya biasa sama kita sama mix atau pinjam anak ganda putra. Jadi iya. Jadi pertama. Beda juga sih Dep kalau main sama ganda putra kan polanya. Iya, yeah. polanya pasti beda, tapi ya itu mau nggak mau kan. Yeah. Mereka caranya biasanya dari situ. Jadi kita narik sama kita pun di mix juga seperti itu gitu. Jadi kalau kita lagi persiapan Awan kita iya kita butuh sparring yang kuat, kita narik dari Ganda Putra biasanya. Okay. Jadi kita main. Nah, itu yang dilakukan di Ganda Putri juga. Hmm. Cuman kalau menurut aku yang jadi PR itu adalah permainan mereka tuh udah kebaca banget. Yeah permainan mereka tuh udah dihafalin banget sama negara-negara lain. Yang jadi PR itu adalah mereka harus cari apa ya? gebrakan baru. Iya, hmm. harus cari pola baru, gebrakan baru. Oke, okay, tadi di Ganda Putri, kalau sekarang kita beralih ke Ganda Putra. Ini apakah sudah yakin kita bakal menyolong satu poin dari Ganda Putra? Sementara kalau kita lihat dari kemarin penampilan dari skuad Ganda Putra hmm. itu Fajarian, Leo Daniel dan bahkan Markus sama Kevin pun udah Kurang lebih berapa hmm. bulan nggak ikut Enggak turnamen? Uh -uh. Masih honeymoon, Masih honeymoon. Hmm. Oh. <laughs> Kepo banget kita <laughs> sama Instagram ya <laughs> Ini kalau ngomong sama mama, begitu ya Aduh, Bukan ngomongin pertandingannya, ngomongin honeymoon deh kita Ini kurang lebih seperti apa? Bakalan benar benar ini sudah garansi dapat satu poin kah? Dari Garansi sih nggak lah, okay. Enggak itu, tapi wajib dapat poin. Yeah. Garansi yeah. mah enggak ada yang tahu siapa yang menang gitu, tapi wajib gimana caranya dapat poin. Kebeban nggak gitu. sih buat Fajarian sendiri nomor satu dan tim juga seperti ini, karena kan sebelumnya mereka nggak pernah di posisi tim sebagai nomor ganda one. Nomor, one. nomor satu kan. Yeah, Oke, okay. okay. ya kan kalau dengan kemarin BAC ya kayaknya juga nggak maksimal gitu, makanya mm -hmm. dibawalah Kevin Sinyo yang mm -hmm. lebih pengalaman iya. oke kalau di bawah poin. yang nomor satu ya pasti kebeban sih Aski pasti ya kebeban, kebeban. Kan. adalah ada dan harus menang lagi okay. harus poin harus poin iya. dia harus menang itu Kandaputra. yang kita kalau turun itu begitu mm -hmm. jadi udah di briefing mm -hmm. ada sektor-sektor uh, tertentu yang bukan wajib ngomongin menang. lagi lo itu lu wajib poin udah mm. pengalaman ya cie dulu iya. sektor G cie ya, ya mungkin pokok <laughs> tegang pasti tegang karena kita pressure kita nggak poin Kalah. Ibaratnya ah, gitu kan. Ah, ah, ah. Bisa kita yang jadi penyebab tim kalah karena yeah, kita yeah, yang yeah. kehilangan poin. Jadi gitu. Dulu waktu main nggak ada ditanya gimana-gimana. Udah wajib poin. Okay. Gitu yeah. Pulang satu poin ya minimal ya. Pokoknya kamu ya yeah, mm -hmm. ini mix satu poin gitu. Kalau <laughs> dulu setiap turun mix pokoknya satu poin. Oke. Okay. Gitu. Tapi kan tim event semangatnya beda. Yeah. Yeah, yeah, iya. lebih iya, solid iya. lah sekarang. Lebih menggebu-gebu tapi dengan Prestasi mereka kemarin, beberapa turnamen terakhir ini, kira-kira ada yang mesti dibahas nggak sih dari ganda putra ini nih? Ya Nayo Daniel, ya, Fajarian. Dan, ya, aja lah ya, ya penting. Ya, Kalau ngomongin kualitas, mereka udah top semua. Okay. Kevin Sinyo lima yeah. tahun nomor satu sekarang <tuh> Fajarian nomor satu Leo Daniel di top ten juga eh yes. top sebelas sebelas sekarang sebelas. Sebelas. Sebelas? sebelas ya maksudnya pernah di top ten ada Bagas ada Pram ada The hmm. maksudnya kalau kualitas Ganda Putra kita nomor satu lah okay. tinggal yang muda-muda konsisten gimana kalau ngandelin Kevin Sinyo lagi Kevin Sinyo lagi kan Apas Kevin juga gantinya eh, gitu Kevin Sinyo ya. kan juga habis cedera yeah. umurnya juga Enggak mudah lagi, hmm, maksudnya yang lain lain ayo umur. dong. ada yang Ada Dedis, sekarang, umur ya, kan diurus. nggak main, yang oh, iya, gak ada yang makanya Gak ada yang diurus, gak ada yang diurus. Gak main biar ngasih ayo dong gantian diurus. Gak ada yang diurus, gak ada yang diurus. Gak ada yang 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 paling senior kan. Hmm. Dia hmm. yang Oke, okay. dan ini nih, misalkan kalau kita berandai-andai di posisi sebagai JBL sendiri, ya kan? Banyak kan JBL yang berandai-andai. Bakalan ada sebuah uh, tim gado-gado atau mm. pasangan gado-gado. Mm. Kalau kalian sendiri sebutin, kurang lebih dua pasangan gado-gado yang uh, mungkin bakalan direalisasikan di Pe sama PBSI. Leo, oke, okay. eh, Daniel Kevin, Daniel Kevin satu. Fadia Ripka. Fadia Ripka. Karena balikin. Iya kenapa enggak gitu. Oh, Fadia Ripka bakalan di Cinlok ya? Eh, uh, CLBK. Iya. <laughs> <laughs> okay. okay. Kenapa enggak? Amit-amit <laughs> banget. Amit-amit uh, banget. Iya Kalau ada yang cedera. Entah uh apri yang cedera gitu ya kenapa enggak berarti gitu. itu salah satu alasan juga dong kenapa lani ripka yang dibawa gitu yeah. bisa jadi ya bisa bener. juga ripka sama uh, apri apri iya okay. e, kenapa enggak gitu bener-bener hmm. bener itu tadi dari cdb ini kita pengen ngundang lagi buat JBL. kira-kira oh, dari pasangan... cdb dari gue eh ya dari coach okay, belum nah ini sebelum cdb ngasih tahu nih kira-kira dream teamnya cdb pasangan gado-gado yang bakalan terwujud kita mengundang lagi buat jbl kira-kira siapa sih pasangan yang kamu inginkan yang di bakalan terbentuk di Sudirman ini langsung kolom eh komen di kolom aja ya guys ya siapa tahu aja dapat dibaca sama PBSI dan bisa menjadi masukan dan akhirnya mungkin terjadi di Sudirman besok kita lihat nanti dan sekarang dari CDB ini nih kira-kira ada prediksi pasangan yang bakalan terwujud gado-gado di pengennya ya pengennya, pengennya ngeliat siapa gitu hmm. ya pengen nyobain lihat si nyok Mm -hmm. Gideon pasangan sama Fajar. Sinyo Fajar. Iya. Oke. Pengen aja gitu. Kenapa? Kayaknya, kenapa Sinyo Fajar? Ini Sinyo kan udah senior banget. Uh, kenapa harus sama Fajar? Si Fajar ini kan depannya tuh rapat banget. Mm -hmm. Depannya rapat banget. Terus juga penampilannya terakhir-terakhir juga oke banget. Terus mm. Sinyo ini kan. Apa ya pemain belakang ibarat 10 bola naik, 11 bola iya. No. <laughs> juga. Itu Satu bola bola siapa nah itu? Kayak masih dipertanyakan. <laughs> ya. Saking dia semangat 45 terus nah hmm. jadi pengen lihat aja gitu kayak gimana sih serunya kalau okay. mereka main. Nah, satu lagi? Satu lagi mungkin uh, seru juga kalau lihat Dejan main sama Tari. Oh, wah wow, itu menarik. Yeah. Wow, oke, okay. Dejan tadi di yeah. okay. Ganda Putri, oke. Ganda Putri? Oh, sorry! <tose> <tose> kok gue mikirnya ya Astaga! Karena gue dari tadi tuh, gue berpikir kenapa nggak ada yang di-combine dari uh, sektor lain ke sektor yang lain, yeah. gitu. Kalo mungkin itu dari... Di... Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Gak. Gak. Dari men's double masuk ke Kecuali itu double Cedera gitu. semua kak. Oke oke oke, nggak oh, mungkin ya. itu nggak ya. akan mungkin terjadi kak gak akan. ya. Akan. Okay. satu persen lah kemungkinan itu. Karena kan setiap sektornya cuma satu, iya. kita bawanya kan lebih dari satu. Iya, ya, mix sih. aja bawa tiga. Itu kalau udah yang lain dipasangin mix si Atnan sini nih ngapain? <laughs> nah, kalau nggak melarikan Putra. Oh. Oke, di jantari menarik. Iya. banget, kenapa iya. sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Ya pengen lihat aja gitu loh. Maksudnya kan selama ini kalau baca dari komen orang, ah si Tari masih cariin penggebuk yang apa namanya? Uh, kenceng lah gini hmm. gitu gini gitu. Sedangkan kan ya kadang-kadang netizen ya, ada aja yang tetap ngebully Glow ibarat. Hmm. cariin dong yang ceweknya cepet gitu. Yang gak males gitu iya, mageran makanya, ah. lah. mageran katanya kalau kalau oh. mager juga gak masuk oh. saya <laughs> media. Iya, kan, tapi maksudnya seru gitu, kalau mereka di-comment eh, kayak gimana ya gitu. Oh, okay. Mereka masih muda-muda kan. Iya, 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 iya. Kita lihat ya nanti apakah bakalan terwujud kira-kira pasangan impian dari kedua legendaris kita ini. Bisa sih. Kita pengen tanya sekarang adalah prediksi sejauh mana tim Indonesia bakalan bercokol kira-kira hmm. dari hmm. Ci Debbie deh boleh dong intinya satu lolos dulu ya yeah. <laughs> karena lolos sekarang dulu. semuanya rata ya iya. hmm, gak, jangan ngomong China Korea atau atau Taiwan. Jepang gitu mm -hmm. ngomong pun... Taiwan aja susah loh yeah, ya benar oh, yeah. Chow Tien Chen, Liang itu tapi yeah. cedera nih ya benar baru kemarin cedera Terus? Thailand. Mm Heeh. -hmm. Thailand itu sebenarnya rata banget. rata loh. Ganda itu putrinya lho. bagus, walaupun <laughs> cuma ganda putranya yang belum terlalu banyak. Yeah. Tapi lumayan ya. juga ganda putranya yeah. alot juga. Malah gitu. sebenarnya Korea yang kita bisa ngambil poin. Agak kosong ya? Iya, yeah. tunggal putranya dia nggak ada. Ya. Yeah. Yeah. Tunggal putri. Ganda putranya putri kita rata-rata itu. Yeah. Campurannya dia lumayan. Yeah. Ganda putri bagus, apalagi tunggal putri. Berarti oh. bisa ngambil itu di tunggal putra. Ganda Putra, Ganda Putra. nah Mix. tinggal tiga ini nih, unda-undi hmm, ya. Iya. Oke, okay. prediksi deh, boleh deh disebut gitu kira-kira maunya dari kalian tuh kira-kira nih dengan skuad terbaik yang kalau kata Coach Andre ini ada yang terbaik, Great. gitu. Kira-kira berapakah posisi yang bakal ditembus oleh Indonesia? Waduh, seru juga nih, susah ya. Ayo, ayo, ayo. tahun lalu kalahnya sama Malaysia kita. Oh hmm. nah, Malaysia juga kita rame loh, ya. beli saja. Ada Aaron, Maksudnya... Tapi BD dia nggak ada tunggal Putri lah. Betul. Ya kan? Boleh langsung kita dia prediksi? Ada. <laughs> Pertanyaannya adalah prediksinya di manakah kira-kira... Semi semi, Semi. Oke, dua-duanya menjawab dengan posisi yang bersama iya. semifinal. tunggu dulu Peruguh. di tangan. Oke, JBL kira-kira beneran nggak prediksi dari mereka? Apakah semi atau menurut JBL final itu realistis untuk diwujudkan? Oke, kita lihat apakah tadi pengen aku tanya kira-kira ini kalian milih siapa tim si Debbie kah, atau Coach Andre? Ternyata mereka dua-duanya prediksinya sama semifinal. Jadi kalau menurut JBL sendiri kira-kira JBL -kira sendiri maunya Indonesia itu sampai di posisi berapa? Kalau gue sendiri nih. Ya, <laughs> gue tim kan? orang yang paling optimis. Berapa? Minimal gue harus juara. Bawa pulang eh? ya, amin. Bawa lalu. pulang Sudirman Udah lama Udah lama. Tahun lapan Namanya -nama aja Sudirman diambil dari tokoh Indonesia. Bapak hmm, Sudirman. Uh -uh. Tapi biasa nih, kalau kita gibahin kejadian loh. Iya, makanya. Kita di sini tuh berapa <laughs> kali tuh, dari Coach Andre, Grego turunin dikit ke Coach 300. Sekarang lihat, juara. Sekarang, liat, juara. Yes. Yes. Sekarang prestasinya seperti ini. bi juga dong. Kira-kira dulu, gue bilang, nih ginting bakal juara kemarin BAC juara benar Luar bios, gitu. mungkin sekarang giliran prediksi yes. aku yes. Yeah. <freshwater> amin juara Sudirman banget. kita lihat siapa aja nanti bakalan jadi klip dipotong sama PB Ina <laughs> nah. omongan <laughs> ya, TV. Indonesia nih kalau ini omongan gua well, juara Piala Sudirman kalau hampir kejadian takutnya Kak Mamam nyetarin sih <laughs>. Isinya gosip sih nanti Seru dong <laughs> Oke okay deh kalau kayak gitu Thank you sobat Ini gak kerasa banget Kalau udah ngomong sama <laughs> kalian tuh Waktu udah berdua udah, aja sih udah makanya bang, <laughs> ya belum nih waktunya udahlah pokoknya Thank you sekali lagi Buat Coach Andre hey, Dan pasti thank you banget Buat JBL semuanya Udah pada nontonin kita Kurang lebih selama 45 menitan lah Pokoknya jangan lupa Saksikan terus PB Ina yang pastinya Setiap hari Senin. Senin, oke. Jangan lupa saksikan terus ya, di-share, di-like, di-komen akun kita di PB Nanya Oke, dan balik lagi nanti sama kita lagi, insya Allah, nanti di episode-episode selanjutnya di minggu depan. Mungkin, dan see you again. Bye. Bye.